teman-teman udah pada beli iPhone, sedangkan aku HP cenit-nit. Mau ngomong ke Teh Putri nggak berani. Ah, pusing. Duh, gimana ya ngomongnya biar Kak Putrinya marah-marah kalau aku minta iPhone. Apa aku coba ngomong aja ya ke Kak Putri? Siapa tahu Kak Putri lagi banyak duit kan? Yaudah deh, aku coba aja. Belakangan ini ekonomi aku lagi menurun. Mana cicilan motor belum dibayar, Bang Emok tiap hari ke rumah. Jadi pusing deh. Gimana ya caranya biar aku dapat uang? Duh, pusing banget. Ah. Kapu. Hah? Kok kayak lagi ngelamun ya? Kok kagetin aja deh. Kenapa sih Opi? Bikin kakak kaget aja. Kenapa Kak Putri? Kok ngelamun terus sih? Enggak, ada apa sih Pi? Sampai ngagetin kakak? Enggak, aku mau ngomong aja sama Kak Putri. Tapi Kak Putri jangan marah ya. Ngomong apa? Tinggal ngomong aja. Oh. Tapi janji ya Kak Putri jangan marah ya. Bener ya? Kalau marah, aku pergi ya. Oke. Tapi janji ya, Kak Putri jangan marah. Iya. Janji ya. Iya, Opi. Janji ya, jangan marah ya. Ih, bener ya, janji jangan marah iya, ya. Opi, iya. Ih, Kak Putri bohong, jangan marah iya. Ya, bener ya. Aduh, Opi kenapa sih kamu sampai kakak jatuh gini? Kan kakak udah bilang, iya gak akan marah. Ya udah, maaf. Udah, bangun. Duduk yuk. Susah banget buat berdiri. Udah duduk ya. Ini Kak Putri, teman-teman aku kan udah pada kebeli iPhone 14 Pro Max, sedangkan aku kan masih pakai cinit-nit. Terus mau kamu apa? Aku mau Kak Putri beliin aku HP iPhone ya. Ih, kamu kirain apa? Kakak aja lagi pusing mikirin Bang Emok sama cicilan yang lain-lainnya. Ih, aku malu tahu sama teman-teman aku. Ih, kamu gak sopan banget sama kakak. Aku malu sama teman-teman aku yang udah punya iPhone. Sedangkan aku HP cinit nih, sekali dilempar aja udah koin. Gimana ya, Pi? Kakak aja pusing mikirin cicilan. Kakak akan bisa bantu kamu. Ya udah deh, kamu cuci aja tuh mobil tetangga yang di sana. Masa aku harus cuci mobil sih, Kak? Ya enggak apa-apa dong, kan biar kamu punya penghasilan sendiri. Meskipun masih kecil harus punya penghasilan. Udah deh. Aywan, cuci motornya sama aku aja ya, soalnya aku mau beli iPhone biar aku dapat upah. Boleh. Iya kan. Kasih ya. Iya nih dapat motor satu. Uangnya mau aku tabungin buat beli iPhone. Biar kayak teman-teman. Aku harus ganti baju dulu deh. Masa iya aku cuci motor pakai seragam sekolah? Udah deh. Aku bisa nyuci motor orang biar nanti uangnya aku tabungin buat beli iPhone. Aywan, udah lah itu sama aku aja dicucinya, Aywan. Boleh. Ya udah. Duh, akhirnya beres juga. Aha, ada motor si Awawan tuh lagi nyuci. Aku samperin aja deh. Apa? Duh, akhirnya aku habis cuci 10 motor buat nambah-nambah beli iPhone. Gak apa-apa lah,
Aku harus cuci motor juga, yang penting kan halal bisa kebeli iPhone. Ngapain lagi ya? Kegebut banget nih udah nyuci motor. Hah? Ada motor. Apa aku tiup balon pakai motor aja ya? Biar seru. Yaudah deh. Nah, aku udah ada balon nih sama selangnya. Ih. Akhirnya besar juga. Aku tiup lagi sampai besar. Ah. Wow, udah besar nih. Aku tiup lagi sampai besar. Ah. Ah, ah.